Aku nak kongsi dulu. Siapa? Siapa mati dulu? Ha. Watak Ryu ni dia sebenarnya adalah seorang henchman atau kita panggil dia orang kanannya Pestana. Diorang tahu yang kita akan bawa ke sini. Tapi device tu, benda tu macam Trojan Horse. Yang lain macam mana? Yalah yang run everything that is in this like hospital. So, yalah. And Ryu dia macam discipline master tau pasal. Hmm. Tapi dia garang jugalah. Tapi sebenarnya saya okey dia. Dia memang okey. Okey sangat. So, JD pretty much sama dengan Martin punya watak. Dia adalah seorang right hand man kepada Haikal. Well, everyone has a weakness. Same thing, I run everything untuk Haikal, everything. Tapi untuk JD pula, dia seorang yang sangat instinctif. And he's someone that you don't want to mess with. Dia tak cakap banyak. Kalau he want to get the job done, dia akan. Secara jujurnya, yeah. Saya telah belajar banyak sangat benda. Saya telah belajar ada different ways of doing things. Terutama sekali dapat berganding dengan Kahut, dapat berganding dengan Tun Yusuf, dapat berganding dengan Syamil. So, I learn a lot. I observe a lot. First of all, obviously, I rasa benda ni sangat-sangat amazing sebab dapat kerja dengan dua different negara. Collaboration of two crews, yes. From Singapore dengan Malaysia. Dia macam menjalinkan satu persahabatan. Persahabatan tu yang paling berharga dalam pengalaman Khairon ni.